Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksatsu. Jadi untuk video kali ini sebenarnya simple aja, bakal ada informasi atau mungkin rumor terbaru tentang Osama Sentai King of Gear, yaitu warna utama timnya dan juga motif mereka itu apa aja. Jadi seperti biasa, seperti yang bisa kalian lihat, gua selalu sumber informasinya dari Twitter. Jadi kalau kalian mau ngikutin, silakan follow Twitter gua karena gua biasanya untuk bagian tweet dan retweet itu berhubungan dengan tokusatsu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, warna dari Ranger utamanya itu cukup unik ya. Karena ada red atau merah, ya ini udah biasalah, blue atau biru, black atau hitam, purple atau ungu, dan juga ada yellow atau kuning. Yang menarik di sini adalah purple menjadi tim utama. Biasanya purple atau ungu merupakan Sentai tambahan, entah itu ke-6, ke-7, atau kesekian. Tapi di sini Sentai ungu menjadi tim utama. Yang merah ini temanya adalah Rhinoceros Beetle atau kayak kumbang tanduk ya, seinget gua. Coba kita cek. Dan ya, seperti yang bisa kalian lihat ya, di sini Rhinoceros Beetle ini adalah kumbang tanduk. Kalau kalian bingung, kumbang tanduk dalam bentuk tokusatsu itu seperti apa? Contoh simpelnya adalah Kamen Rider Kabuto. Berikutnya di sini yang biru atau blue akan menggunakan Dragonfly. Dragonfly itu bahasa Indonesianya capung ya kalau nggak salah. Itu kan benar capung. Wah, ini beneran unik banget sih karena gua belum pernah melihat. Ini bakalan jadi menarik sih kalau beneran, karena di Sentai kayaknya tema capung itu belum ada deh. Bahkan bukan cuma capung sih, serangga secara umum aja di Super Sentai itu belum ada ya. Terus yang hitam atau yang black akan menggunakan lebah temanya ini. Purple atau ungu akan menggunakan butterfly atau kupu-kupu. Jadi bisa dibilang kayaknya purple ini cewek ya karakternya. Dan terakhir ada yellow atau kuning, dia akan menggunakan mantis. Mantis itu kumbang, kumbang atau bukan ya? Nah, pokoknya ini bukan kumbang sih, namanya belalang sembah ya kalau versi bahasa Indonesianya. Entah kenapa gua ngerasa kalau si kuning ini dia nanti bakalan pakai karakter cowok deh. Dan rumor terakhir adalah Six Sentai-nya itu kemungkinan besar bisa jadi warna pink dan dia akan menggunakan tema spider atau laba-laba. Serius, ini menarik banget, di mana biasanya pink adalah 5 utama, sekarang dia malah jadi 6-nya. Dan kalau kita lihat temanya pun si pink ini spider atau laba-laba, gua ngerasa penggunanya bakal jadi cowok lagi deh kayak si Kijino. Gua nggak ngerasa dia bakal jadi perempuan. Dari kelima ini, yang bener-bener bakalan kerasa perempuan itu antara black sama purple sih. Kayaknya kedua ini bakal jadi cewek deh. Jadi ya kayaknya cukup segitu aja untuk rumor dari O sama Sentai King Roger. Kalau ini beneran bakal jadi super-super menarik banget. Karena lagi konsep serangga itu belum pernah ada di Super Sentai. Salah satu konsep yang akan digunakan adalah abad pertengahan. Tapi ngegabungin ini dengan abad pertengahan, gua nggak ngelihat ada nyambung-nyambungnya sih. Jadi ya sekian aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video Reksatsu berikutnya. Bye-bye. Ciao.